baca amin pun ada 15 sunat. Eh, kau rasa sama tak orang yang tahu dengan orang tak tahu? Rupanya ketika kita nak pisahkan di antara dua solat, ada 6 sunat yang kita boleh buat. Contoh salah satu, beralih atau berpindah adalah lebih afdal. Tapi kalau kita bercakap dengan orang sebelah pun dah okey nak solat kali kedua. Contoh, lepas kita solat sunat fardu zuhur kan, katakan kita pun nak solat sunat qabliyah, sunat kita beralih tempat tau. Ha, tapi ada satu benda yang nak kongsikan, memang jarang orang tahu dan orang tak pernah buat. Boleh katakan 99% orang Islam tak tahu pun sunat ini. Apa dia? Lepas kita solat solat sunat subuh kan, di antara solat sunat subuh dengan solat subuh, sunat kita baca ni, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Sunat kita baca ni baru kita solat subuh. Tuan-tuan, apa yang menarik dalam buku ni, dibahaskan sehingga nak baca amin pun ada 15 sunat. Bayangkan, rupanya lepas kita kata amin, sunat kita kata rabbal alamin. Itu sunat yang ke-70. Tengok sunat yang ke-77. Apa dia? Sebelum kita kata amin, sunat kita kata waladhalin. Itu kan, lepas kita baca Al-Fatihah tu sunat kita kata rabbighfirli waliwalidayya. Betapa banyak dalam buku ni dibahas benda yang saya boleh katakan banyak yang kita tak pernah dengar, dan ianya adalah sunat. Jadi saya nak tanya, beza tak orang yang tahu detail dengan orang tak tahu detail? Jom kita belajar secara detail. Tengok kan, sunat dalam amin, apa dia lagi dan kongsikan dalam buku ni? Sangat banyak, sampai 500. 14 sunat ketika sujud. Nak sujud saja tu ada 14 sunat. Bayangkan. Okey, 16 keadaan kaki. Keadaan kaki pun ada 16 sunatnya yang dibahas. Masya Allah. Jom kita belajar.